lipat tentunya, dicocolin. Lagi ya, cocolin. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Leyu Suprit. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe dan yang sudah ngedukung channel Leyu Suprit. Dan yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Doa terbaik buat kalian semua ya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membuat tempe mendoan yang super renyah dan super gurih. Dan ini ada 2 papan tempe atau 2 plastik tempe ya. Dan sudah aku iris tipis-tipis semacam ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini aku menggunakan tepung terigu ya. Ini 6 sendok tepung terigu teman-teman. Dan 3 sendok tepung beras ya teman-teman. 1 butir telur. Kemudian untuk bumbunya, di sini aku menggunakan bawang putih, kunyit dan kencur, dan juga ada daun bawang teman-teman. Ada garam, ada micin dan ada merica bubuk. Di sini aku tidak menggunakan ketumbar ya teman-teman, tapi menggunakan merica bubuk. Dan ada masako rasa ayam. Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita haluskan dulu bumbunya yuk. Yeah. Oke, selanjutnya kita haluskan bumbunya dulu. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus, tinggal kita campur sama tepungnya ya. Oke, sekarang kita masukkan tepungnya. Kemudian telurnya kita masukkan juga. Dan bumbu halusnya kita masukkan. Kemudian daun bawangnya kita masukkan. Nah, selanjutnya kita aduk rata. Kemudian kita tuangkan air sedikit demi sedikit ya. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya teman-teman. Oke teman-teman, jadinya adonannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan tempenya. Kita balur dengan tepung. Ini tempenya porsi jumbo ya teman-teman ya, besar-besar. Kita masukkan satu persatu ya sebelum kita goreng. Oke teman-teman, kita masukkan tempenya dulu. Tangannya sudah bersih ya. Aku menggunakan tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini aku isi 2 ya teman-teman. Karena tempenya besar-besar, jadi isinya cuma 2. Oke teman-teman, sudah matang. Sekarang kita angkat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masukkan. Nah, untuk sambal tempe mendoannya ini aku menggunakan kecap ya teman-teman, dan cabai dan juga jeruk nipis. Oke, kita potong-potong dulu cabainya. Kita masukkan ke dalam kecap. Kemudian kita kucuri sama jeruk nipis. Yeah. Kemudian kita masukkan gula putih. Dan selanjutnya kita aduk rata. Nah, sambal kecapnya sudah jadi teman-teman. Wow. Oke teman-teman, tempe mendoannya sudah jadi. Sekarang kita incip dulu ya, kita cobain. Satu dulu ya. Ini
tempe mendoan porsi jumbo, teman-teman. Satu ini sudah tuwuk kenyang. Kita cobain sama sambal kecapnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Mantap. Warna epol. Ini diceplusin sama lombok ijo. Enak juga, cocok juga teman-teman. Mantap, cuacanya mendung, mau hujan. Makanannya gorengan anget-anget, teman-teman. Wow. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Suprit hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video Suprit. Kita jumpa lagi di kesempatan lain dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suprit. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.